Hai teman-teman Capricorn, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen-komen di video-video di channel ini. Kali ini saya reading kebaikan dan juga perlindungan untuk teman-teman Capricorn sepanjang era Pisces. Era Pisces ini terjadi 14 tahun ke depan sejak Neptunus berada di houses ketiga Capricorn, yaitu di Pisces. Kita lihat ya, Capricorn. Kebaikan dan perlindungan untuk Capricorn. Sebenarnya bagi teman-teman yang sudah mulai mendalami spiritualitas, sudah memahami spiritualitas, sudah tercerahkan, era Pisces ini adalah era surganya orang-orang yang sudah meningkat spiritualitasnya. Jadi untuk teman-teman Capricorn yang sudah lama banget ngikuti channel saya, lihat aja ke depannya, pasti sangat mengasyikkan. Oke, kita lihat Capricorn. Tapi memang bagi teman-teman yang belum tercerahkan, masih denial, tentunya ini adalah era yang sulit ya. Karena ada penolakan di dalam mindsetnya. Capricorn, kebaikan yang didapatkan oleh Capricorn di era Pisces. See, Knight of Pentacles ya. Kemudian ada kartu jumping. Knight of Wands. Wow. Kemudian Three of Swords. Kayaknya tiga aja. Di bottom of the deck-nya ada sih The Magician, spiritualitas, strategi. Dan hal-hal yang sifatnya bisa saja ini manipulatif ya, tapi manipulatif ini bisa dari sisi positif, bisa juga dari sisi negatif. The Magician ini bisa juga tentang strategi atau cara-cara, taktiknya Capricorn ya. Kebaikan yang datang untuk Capricorn adalah Knight of Pentacles, uang, kerjasama, penawaran ya. Dan ini juga tentang kepercayaan yang akan diberikan kepada Capricorn. Beberapa orang-orang akan menetapkan kepercayaannya kepada Capricorn. Apakah ini untuk kerjasama, bisnis, atau pimpinan akan memberikan kepercayaan kepada Capricorn ya. Knight of Pentacles ini juga tentang Capricorn yang akan mendapatkan hadiah, pemberian, kemenangan, piala, reward ya, atau keuntungan. Kemudian ada Knight of Wands ya, ini ada kaitannya dengan relationship. Bagi Capricorn single, maka kebaikan yang datang juga adalah hubungan berpasangan. Datangnya seseorang yang memikat hati Capricorn, atau memang seseorang ini terpikat banget hatinya dengan Capricorn dan datang menawarkan sebuah hubungan. Walaupun energinya night ya, ini juga karena awal dan bisa berkembang seterusnya kalau hubungan ini dikembangkan atau koneksi ini tetap dipertahankan. Kemudian ada Three of Swords di sini. Namun Capricorn ini sering mengecewakan mereka. Bisa saja karena Capricorn terlalu dominan ya. Apalagi dalam hal keuangan, Capricorn kedepannya akan sangat ngirit banget. Jadi Capricorn ini akan sangat perhitungan nih tentang pengeluarannya ataupun pemasukannya. Sehingga di sini Capricorn kurang loyal juga kedepannya. Apalagi kalau tentang keuangan. Kalau tenaga sih, energi, waktu, Capricorn ini loyal. Hanya saja kalau dari sisi keuangan, Capricorn kedepannya akan sangat-sangat perhitungan. Nah, The Magician ini juga tentang kemampuan Capricorn yang bisa menyulap keadaan. Maksudnya adalah apabila situasi Capricorn berada dalam situasi yang rumit nantinya, Capricorn bisa menjalankan strategi. Ada aja ide-ide yang muncul, bantuan yang muncul, atau keberuntungan yang datang terhadap Capricorn untuk Capricorn keluar dari situasinya. Banyak juga hal-hal yang ajaib yang akan terjadi dalam kehidupan Capricorn 14 tahun ke depan. Hal-hal ajaib ini bisa saja tentang komunikasi. Ya, mungkin Capricorn di sini akan berkomunikasi dengan orang-orang yang misterius ya, atau ada juga sebagian Capricorn yang mampu transendensi di 14 tahun ke depan. Transendensi itu artinya menyentuh dimensi lain selain daripada dimensi manusia ya. Dan
Capricorn kata-katanya juga agak tajam. Ini seperti kebangkitan saya lihat ya, dari kekecewaan menuju Knight of Wands ya. Kemudian Knight of Pentacles. Kebangkitan rasa terluka Capricorn menjadikan Capricorn seseorang yang siap untuk menyongsong dimensi baru kehidupannya. Datangnya kepercayaan, teman-teman baru, lingkungan circle yang baru, pekerjaan baru, kesempatan-kesempatan baru, ya Capricorn, ini kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapatkan. Knight of Pentacles ini juga tentang kendaraan bermotor, kemungkinan Capricorn akan mengganti kendaraan motornya atau bisa membeli kendaraan motor baru. Knight of Wands ini elemen tanah, bisa saja ini Capricorn akan membeli tanah atau sebuah rumah. Akan ada peningkatan di area keuangan, kemudian juga di area pertanian ya, atau ternak di sini. Oke, kita lihat perlindungan yang didapatkan Capricorn selama era Pisces. Oke, inisiasi, spirit ya, dan cauldron, containment. Capricorn terlindungi oleh tekadnya, semangatnya, dan ilmu yang sudah matang. Juga terlindungi dari rantai. Maksudnya di sini, rantai ini mengikat Capricorn dengan spirit penjaga, spirit guide. Dan juga ada kaitannya dengan keleluhuran ya, Capricorn. Oke. Capricorn juga akan terlindungi apabila mengambil jalan atau keputusan apabila sudah difikirkan dengan matang. Berlaku juga sebaliknya ya. Tidak akan terlindungi kalau Capricorn tidak mengambil keputusan dengan matang. Jadi harus benar-benar matang dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan rantai ini juga menggambarkan Capricorn ini punya batas jangkauan ya. Kalau Capricorn merasa sudah maksimal dalam menjangkau sesuatu, misalnya mengupayakan sesuatu atau memaksa diri Capricorn untuk berusaha keras ya, menyelesaikan sesuatu. Tetapi kalau Capricorn merasa tidak mampu, maka Capricorn ini merasa langkahnya terhambat karena terantai. Tapi rantai ini menunjukkan bahwa Capricorn, kamu punya batas. Dan ini akan menarik lagi Capricorn untuk mundur. Oke, ini adalah pengendali Capricorn dari spiritnya. Dan mungkin tanda-tanda ini bisa saja bisikan atau intuisi atau tanda-tanda angka kembar nantinya yang akan membatasi Capricorn untuk stop Capricorn, jangan lanjutkan, atau Capricorn berbeloklah, atau Capricorn putar balik gitu ya. Jadi ada hal-hal yang akan mengingatkan Capricorn nantinya sepanjang 14 tahun ke depan. Bisa aja nih Capricorn kalau ngomong tiba-tiba lidahnya kebelit ya. Itu tandanya Capricorn kayaknya nggak perlu bicara deh. Capricorn kayaknya nggak perlu menjawab deh. Jadi Capricorn akan lebih komunikatif tetapi juga sangat tertata komunikatifnya di 14 tahun ke depan. Dan ada juga kesempatan-kesempatan pekerjaan ataukah peluang-peluang bagus yang didapatkan dari area komunikasi ya Capricorn. Di area pendidikan juga, karena Pentacles ini menggambarkan pendidikan, mungkin Capricorn selama ini basic ilmu pengetahuan Capricorn nggak pernah digunain. Kedepannya, 14 tahun ke depan, ini bisa digunain kembali ya Capricorn. Jadi bisa aja nih kamu dulunya ahli akuntan ya. Misalnya nih dulu kamu pendidikannya akuntan, tapi karena selama ini kamu udah usaha sendiri, bisnis sendiri, dan kemampuan akuntan kamu itu kamu gunakan untuk bisnis sendiri,
Kedepannya bisa saja kamu di sini mendapatkan pekerjaan atau penawaran kesempatan menjadi akuntan pribadi seseorang. Ini contohnya ya. Dan pada akhirnya kamu menggunakan kemampuan akuntan kamu. Ini contoh lain-lainnya juga seperti itu. Misalnya kamu desainer, misalnya kemampuan kamu berternak atau bertani. Jasa kamu ini bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kalau ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, misalnya kamu sarjana pertanian atau kamu bidang kesehatan atau bidang obat-obatan ya, Capricorn. Dan kamu mungkin tidak menduga adanya kesempatan-kesempatan yang ajaib yang datang kepada kamu 14 tahun ke depan. Tidak kamu sangka-sangka ya, Capricorn. Akan ada peluang-peluang baik dari pertemanan kamu, dari sosialnya kamu. Nah, sosial kamu ini bisa saja sosial kamu secara langsung atau secara media. Intinya memang kamu akan lebih dikenal Capricorn ke depannya ya. Lebih diakui juga, lebih dihormati, dan lebih diinginkan. Oke, Capricorn? Saya pikir cukup sampai di sini untuk Capricorn. Semoga bacaan kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video yang terkunci di channel ini, silakan join membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Bye.